Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk melanjutkan video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan kakak. Jumpa lagi di channel Ayo Kita Bermain. Hari ini kakak ada di stasiun teman-teman. Kita lihat. Wow, keretanya panjang sekali teman-teman. Widih widih. Lihat teman-teman. Wow, ada berapa gerbong? Huh? Ayo coba kalian hitung satu persatu teman-teman. 1, 2, 3. Ada 3 gerbong teman-teman. Wow, lokomotifnya membawa 3 gerbong teman-teman. Widih widih widih, keren sekali ya teman-teman. Mantul teman-teman. Lihat, berada di stasiun. Widih widih widih, mantul teman-teman. Wow, keren bukan? Mantul. Lihat. Wah, ada dumper teman-teman. Kira-kira dumper akan kemana ya teman-teman? Wah, dumpernya akan menuju area proyek teman-teman. Dia harus menyeberangi teman-teman. Wow. Oh tidak, tersangkut teman-teman. Lihat. Wah, tertabrak. Tertabrak kereta teman-teman. Wah, laju keretanya terhalang teman-teman. Lihat, jadi berhenti seketika teman-teman. Wah, bulldozer kita akan menolongnya teman-teman. Dia akan mendorongnya teman-teman. Berhenti teman-teman. Lihat. Mendorong dan untuk keluar lintasan kereta teman-teman. Lihat. Wah. Wah, tidak. Wah. Ternyata relnya terputus teman-teman. Lihat. Wow. Kereta apinya terhenti gara-gara relnya terputus teman-teman. Lihat. Sambungan relnya terputus teman-teman. Ini dia teman-teman. Wah, tersangkut di bannya teman-teman. Ini juga serangan. Membantu melepaskannya teman-teman. Lihat teman-teman. Angkat teman-teman. Wah, digeser teman-teman. Wah, apakah akan tergeser? Lihat. Geser teman-teman. Masih terus berusaha teman-teman. Lihat. Wow, berusaha menggeser untuk mengeluarkan roda dan truk dalam rel teman-teman. Wow, mantul. Coba lagi. Jangan menyerah. Lihat teman-teman. Wow. Lihat. Wow, sudah terlepas teman-teman. Mantul. Ini dia teman-teman. Dampaknya sudah terlepas teman-teman. Nah, kita parkiran di sini teman-teman. Lihat. Wah, lokomotifnya masih terus berputar teman-teman. Tapi jalur relnya terputus teman-teman. Wah, kita harus melakukannya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, nantikan kisah selanjutnya. Dah.